Bunuh depan kami itu adalah bagian dari pembukaan sapi. Artinya, kalaulah terbunuh dalam dari pembunuhan teman kita para bangsa merupakan salah seorang pengusaha di Kabupaten Kampar Bicara, bagian dari bentuk pembukaan keprihatinan atas Alhamdulillah mendapat remisi dari Presiden kita, kita tidak benci kepada Presiden. Namun setidaknya masyarakat bisa tahu yang berkoar-koar. Nanti kami hanya untuk berduka dengan berpakaian baju hitam sebagian saja suara kami ini bisa didengar oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo agar mencoret nama I Nyoman Susrama akan layaknya yang dihukuman sesuai dengan keputusan Pengadilan Dasar Pengadilan Negeri Kota Bangli, Bali di Indonesia. 3. Meminta Presiden Joko Widodo cabut keputusan Presiden menilai kebijakan ini tidak arif dan memberikan pesan yang kurang bersahabat bagi pers Indonesia. Haji menilai tak diadilinya pelaku kekerasan terhadap jurnalis punya akan menyuburkan iklim impunitas dan membuat para pelaku kekerasan tidak jera dan itu dapat memicu kekerasan. Sehingga tadi mungkin teman-teman melihat bahwa teman-teman kita semua peserta aksi itu menutup mulut dengan kain hitam. Itu artinya sebagai tanda berduka. Tidak hanya berduka kepada almarhum yang telah meninggal dunia yang dibunuh secara sadis oleh pelakunya, tapi juga berduka kepada negara yang telah, Presiden hari ini yang telah membuat Kepres, orang yang telah membunuh teman-teman kita itu secara sadis, tapi diberikan keringanan hukuman dari seumur hidup ke 20 tahun penjara. Artinya yang kita tuntut hari ini, semoga Presiden terbuka hatinya untuk mencabut nama I Nyoman Susrama yang kini tertera di nomor 94 dari 115 terpidana yang mendapat remisi dari 20 tahun dari seumur hidup ke 20 tahun penjara. Nah, kalau dia kemudian diberikan hukuman 20 tahun penjara, artinya terpidana itu sudah menjalani hukuman sebanyak lebih kurang 9 tahun. Artinya bila kita merujuk KUHP 2/3 dari masa hukuman, dia tinggal menjalani 7 tahun lagi. Artinya 7 tahun lagi yang tidak seimbang dengan kebiadaban dengan apa yang dilakukan terhadap teman-teman kita itu. Kami semua tidak meminta Presiden untuk mencabut Kepres 29 tahun 2014. Kami hanya meminta agar nama Susrama kemudian revisi. Jadi Bapak Aksi yang hanya saya. Terima kasih teman-teman.